Dan mereduksi kemacetan di kota, Kementerian Perhubungan memberikan layanan teman bus dengan konsep By the Service atau BTS secara digital. Layanan yang diaplikasikan dalam bentuk berjuluk Transmetro Pasundan tersebut memiliki 5 koridor di cekungan Bandung Raya. Pemberian layanan teman bus dengan konsep By the Service atau BTS secara digital diapresiasi positif Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Dirinya berharap layanan yang diaplikasikan dalam Transmetro Pasundan tersebut menjadi solusi mengurangi kemacetan, polusi udara, dan mengurangi beban hidup masyarakat karena biaya mudah dan murah. UU pun mengajak masyarakat di kawasan Cekungan Bandung memanfaatkan program tersebut. Dirinya pun mengusulkan ke Kementerian Perhubungan agar program teman bus pun dilaksanakan di kawasan aglomerasi lainnya di Jabar seperti Ciayu Majakuning dan Bogor Raya. Harapan dengan adanya transportasi massal ini, masyarakat kecil bisa terbantu karena memang murah dan mudah. Cuma tadi disampaikan harganya seperti itu, kemudian dengan cara digitalisasi, apalagi digitalisasi sekarang menjadi program kami, di samping inovasi, kolaborasi juga dan digitalisasi, maka ini pun membantu kami dalam akselerasi visi-misi kami. Saat ini teman bus pada bus Transmetro Pasundan di Cekungan Bandung disediakan untuk 5 koridor, yaitu Leuwih Panjang Soreang, Kota Baru Parahyangan, Alun-Alun Kota Bandung, Bale Endah BEC, Leuwih Panjang Dago, dan di Patiukur Jatinangor via tol. Budi Hartati, Bandung TV.